Pergoki suami diduga bersama wanita idaman lain. Seorang istri nekat memanjat kap mesin mobil suaminya di Asahan, Sumatera Utara. Kejadian ini sempat membuat kemacetan dan mobil nyaris menjadi amukan warga. Inilah aksi seorang istri yang menghadang dan memanjat kap mesin mobil yang sedang dikendarai suaminya di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, Minggu malam. Aksi nekat sang istri ini mengundang perhatian warga. Diduga sang istri memergoki suaminya bersama wanita lain di dalam mobil tersebut. Meski sudah diperingatkan warga, wanita ini pun tetap saja bertahan di atas kap mobil. Masa di sekitar lokasi pun sempat geram dan mobil nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung, warga lainnya berhasil meredam. Sebelumnya, sang istri sempat menghadang mobil dengan sepeda motor, namun mobil yang dikendarai suaminya masih tetap melaju. Wanita ini pun nekat memanjat kap mesin mobil. Air kakak-kakak menghampiri mobil dan mobil itu berhenti, diketok-ketok, kacanya nggak mau keluar. Dipukul-pukul pakai helm, nggak mau keluar juga. Keretanya lagi tabrak, Bang. Habis ditabrak, kakak itu naik ke atas mobil. Kejadian itu, kumpulah warga, kumpul rame-rame dan mengakibatkan macet. Akibat kejadian ini, sempat terjadi kemacetan panjang di kawasan tersebut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.